kami yang waktu kita nggak ada bulan madu, kita mau langsung bikin bayi tabung nih di Morula, doain aja mudah-mudahan berhasil karena kan nggak 100% juga ya mas, 40% ya. Iya. Jadi mungkin nanti ada baby moon, bukan honeymoon. Salah satu syarat yang Feli kasih waktu pacaran. Ya, bukan pacaran, kita gak pacaran. Waktu saya bilang saya maunya cari istri adalah salah satu syaratnya, dia mau langsung bayi tabung. Saya bilang, ya pas, saya juga mau langsung punya anak. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand. Oh, karena memang saya memang ada sesuatu yang agak stuck gitu di jalur, apa namanya mas? Ke menuju ke rahimnya, cuma kalau rahimnya sendiri sehat. Kan ada menuju ke rahim aja, ada darah. Udah coba dioperasi ke Singapura beberapa tahun yang lalu, nggak bisa kata dokter, cuman bisa hamil cuma satu kali jalan bayi tabung. Oh ya, makin membuat saya cinta lah, makin sayang lah. Pengen punya anak kita kan itu kan. Kita udah mulai dari 2 minggu lalu, alhamdulillah. Yeah. Sudah cek darah, sudah minum obat tiap hari, vitamin hormon buat nanti bayinya. Kita udah stok merokok sama 1 bulan. Oh iya, kita udah stok merokok. Feli berhasil melawan keinginan merokoknya. Sama lah kita ya. Mas Ari pengen kembar, karena kan kalau bayi tabung kan bisa kan sih. Cuma kalau aku sih terserah, mau kembar, mau cuma satu, mau cewek, mau cowok, dikasih aja udah syukur alhamdulillah semua.